banget ini, lihat tuh. Mbak, ini olahragawan tapi ini sebenarnya ya, cheerleadersnya di rumah. Ya memang. Ya, bukan angkat beban, tapi beban hidup. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen, Q&A. Kita lihat buat pertanyaan pertama buat Bang Christian Gonzalez. Ceritain dong, apa yang bikin abang mau menikah dengan istri dan kenapa awet? Ya, langgang sampai sekarang. Tipsnya apa? Dikasih pengawet. Enggak, dikasih pengawet. Kenapa? Saya jelaskan. Porque nosotros casamos mucho tiempo hasta ahora. Largo. Iya, karena antara saya sama istri ada cinta. Oh, cinta. Aduh, nanti marah. Sabar ya, marah. Nanti itu kan. Ada cinta ya. Kadang-kadang orang tuh kalau udah bertahun-tahun menikah, cinta kadang-kadang hilang. Gimana cara merawat cinta? Hilang? Enggak. Kita kayak pacaran terus. Justru aku merasa ini pacarku terus gitu. Oh, benar. Jadi selalu mesra gitu. Iya. Ya, iya amor gitu. Kita enggak pernah dari pacaran kawin sampai sekarang ya, panggil nama. Oh, enggak ada sayang amor. Dia selalu panggil amor dari pacaran kawin sampai sekarang. Amor itu kan cinta. Nah, kenapa kita jarang berantem ya? Karena selalu amor gitu. Jadi kayaknya romantis lagi gitu. Jadi alhamdulillah, cuma kita kadang-kadang berantem cuma karena anak-anak. Ya. Karena saya terlalu apa? Manja. Dia manjain anak banget sedangkan saya kan batak gitu kan. Jadi saya tuh disiplin banget. Saya dari kecil kan diajarkan papa saya kan juga militer. Jadi Eva harus ini. Nah, enggak bisa bertentangan sedikit itu aja sih. Itu aja ribut-ributnya masalah gitu ya. Berikutnya pertanyaan selanjutnya. Mbak Eva, jujur sampai sekarang masih ada enggak sih fans cewek genit sama abang? Yang sampai DM Instagram. Jujur ya? Iya, jujur. Kosong. Oh, enggak ada. Iya, Mbak dari Eva apain? Karena tiap malam saya tahajud, ya Allah, jauhkanlah saya. Enggak, benar, enggak ada, alhamdulillah. Mereka itu respect banget sama saya, seneng sama kayak saya, alhamdulillah. Jadi kuncinya selalu mesra, ya walaupun udah bertahun-tahun menikah, enggak apa-apa lah ya, mesra-mesra, public apa display of affection gitu, walaupun anak-anak gitu ya. Tapi harus memang benar, aku enggak tahu, suara aku enggak tahu, kita itu selalu mesra di dalam dan di luar. Jadi di kamar pun, tolong dong ini ya gitu, jadi nggak ada yang ya Allah udah alhamdulillah manis lalu sweet gitu ya, ambil sendiri nggak ada. Malam-malam aku mau minum gitu, dia turun ambil. Gitu. Bantalku ketinggalan, ambil gitu ya. Siapa yang sering pura-pura lupa tuh, siapa? Dia tuh paling kan, saya kalau malam alhamdulillah saya banyak doa ya kan, anak saya udah gede, saya harus mendoakan mereka. Aku bilang ambil untuk wudhu, wah dia lari kalau untuk wudhu. Cuma itu, bahkan jam 12, jam 1, wah lupa di mobil. Saya sampai turun, di mobil ambil lagi. Wah itu, dia terus. Tapi rela ya, rela ya. Kalau nggak diambilin, diapain? Nggak, saya tetap. Oh selalu ini ya, selalu manis sama istri. So sweet. Habis ini kita mau, dua keluarga ini ya. Jawab pertanyaan setelah berikutnya dari keluarga. Tetap di Ruby, no sleep. Kalau nyuruh.